Halo Sobat Schooler, kali ini kita akan belajar membuat ebook menggunakan aplikasi Canva. Caranya mudah, kita masuk dulu ke dalam aplikasi Canva. Kemudian kita klik pada kolom pencarian. Kita ketikkan ebook. Nah, kita akan mendapatkan tampilan untuk template dari ebook. Mungkin kita bisa pilih untuk yang gratis, misalnya saya pilih yang ini. Maka kita bisa langsung mulai untuk membuat ebook kita. Kita bisa ubah tulisannya. Kita langsung membuat untuk covernya. Seperti ini, kemudian kita beri judulnya. Saya akan membuat buku tentang sejarah komputer. Nah, judulnya udah jadi, kita bisa perbesar. Ini kemudian kita bisa tambahkan elemen untuk komputer. Kita bisa tambahkan gambar di bawah seperti ini. Nah, covernya sudah jadi, kemudian kita tinggal memasukkan untuk artikel atau tulisan yang akan kita isikan di dalam ebook kita. Kita cukup tambah halaman. Kemudian misalnya kita sudah punya artikelnya, kita bisa langsung copy paste untuk mengisi artikelnya. Misalnya ini untuk judulnya, saya bisa letakkan di atas. Seperti ini. Kemudian untuk artikelnya, kita juga bisa copy paste aja dari yang sudah kita buat. Dan untuk ukuran hurufnya kita bisa ubah. Kita bisa atur juga untuk, nah seperti ini misalnya. Kemudian untuk halaman berikutnya kita tinggal klik tambah halaman. Masukkan untuk subjudul berikutnya. Kita juga bisa ubah untuk warnanya ya. Bisa kita ubah. Nah, kita masukkan semua artikel yang akan kita isikan. Misalnya,
Kemudian juga alignmentnya kita bisa atur. Kita bisa tambah halaman lagi. Untuk subjudul berikutnya. Pilihan bentuk hurufnya pun kita bisa atur. Bentuknya kita bisa ganti seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi artikelnya. Ukuran hurufnya kita bisa ubah. Kita bisa tambah halaman lagi. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk artikelnya. Ukuran hurufnya kita ubah dulu. Bisa tambah halaman lagi untuk yang berikutnya. Kalau ukuran hurufnya kita rasa kurang besar, kita bisa ubah size-nya, kemudian kita juga bisa atur untuk alignment-nya. Nah, setelah selesai, seperti ini e-book yang kita buat, kemudian kita bisa pilih titik tiga yang ada di kanan atas, kita klik, kemudian kita ketikkan HeySign Flipbook. Kita pilih HeySign Flipbook, kemudian kita klik hubungkan. Nah, kita pilih halamannya, kita pilih untuk semua halaman 1-6, kemudian kita klik simpan. Nah, kita bisa lihat e-book yang sudah kita buat, kita bisa lihat di HeySign Flipbook seperti ini, kita klik saja.
kita tunggu beberapa saat. Maka e-book yang kita buat sudah jadi ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa berikan efek untuk e-book kita. Kita bisa setting untuk sound on pixel, kemudian soft shadow, soft depth. Nah, ini kita bisa pakai. Kemudian kita bisa coba untuk membukanya seperti ini ya. Nah, seperti kita membuka buku, kita berikan efek suara juga di dalamnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, e-book ini bisa kita publish ataupun kita berikan linknya. Nah, kita bisa berikan link dengan view embed link. Kita bisa copy seperti ini untuk kita bagikan kepada orang lain atau kepada murid kita. Kita bisa copykan linknya di dalam Google Classroom ataupun kita bisa coba langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mulai membukanya dan membacanya. Nah, kita download dari Canva ya. Nah, kita beri nama dulu. Nah, kita bisa download dari Canva dalam bentuk PDF ya. Kalau kita download dalam bentuk PDF, maka akan tersimpan di dalam komputer kita bentuknya PDF seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari desainnya, maka kita akan mendapatkan bentuk buku seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial yang lainnya.